Alatiku Paimbonan yang hendak mengikuti sidang perdana peninjauan kembali atau PK kasus sengketa lahan Lapangan Gembira yang juga sebagai tanah ulayat rakyat Toraja Utara di Pengadilan Negeri Makale Tanah Toraja taat protokol kesehatan yang diterapkan oleh kabupaten tetangga. Bupati Toraja Utara Kalatiku Paimbonan yang ikut mengantri menggunakan kendaraan dinas DP1K saat tiba di pos penjagaan perbatasan Rantelemo, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tanah Toraja, turun dari mobil dinas dan memeriksakan suhu badan, cuci tangan, serta memperlihatkan surat keterangan sehat kepada petugas. Setelah mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan di perbatasan, Kalatiku dengan lengkap menggunakan masker kemudian melanjutkan perjalanan ke Pengadilan Negeri Makale Tanah Toraja untuk mengikuti sidang PK. Sidang peninjauan kembali atau PK kasus sengketa lahan Lapangan Gembira Rantepao dipimpin oleh Khairil Anwar sebagai hakim tunggal. Pembacaan novum PK di ruang sidang utama kantor pengadilan Makale dengan dihadiri saksi-saksi sejarah dan juga sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat Toraja Utara berlangsung terbuka untuk umum. Seusai sidang pembacaan novum PK, Kalatiku kepada sejumlah awak media mengatakan bukti-bukti yang diajukan sebagai upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh Pemkab akan dikabulkan oleh pengadilan. Upaya hukum yang dilakukan hari ini benar-benar menunjukkan tanda-tanda bahwa kita akan menang. Yakin itu ya. Upaya hukum yang dilakukan hari ini menunjukkan tanda-tanda kita akan menang. Segala prosedur hukum, segala persyaratan hukum itu telah terpenuhi. Karena itu, upaya hukum luar biasa ini itu akan mencapai hasil seperti yang diharapkan oleh seluruh rakyat Toraja Utara. Ini adalah harga diri kita, karena benar-benar tidak ada satu titik pun di mana mereka bisa masuk. Kita pasti bisa mengupayakan apapun. Karena jelas-jelas, sekarang kita tidak ada alasan bagi pembukaan. Mari kita pasti menang.